Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penelitian upwelling, salah satu metode yang kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah di sebuah perairan. Mengalami upwelling atau downwelling, upwelling dan downwelling itu dapat kita gunakan ya, portisitas ya, jadi portisitas ya, dalam satuan satu per detik ya, dengan rumusan berikut. Ini ada kurul ya. Dikali dengan V, kecepatan. Ya. Sama dengan dV dx dikurang dengan du dy. Nah, jika nilai yang kita peroleh, ya, jadi dari rumusan portisiti ini, atau portisitas, ya, jika kita memperoleh nilai ya, portisitas yang kurang, dari nol, maka perairan tersebut mengalami anti siklonik dan terindikasi sebagai daerah yang mengalami downwelling. Sementara jika bernilai lebih besar daripada nol, perairan tersebut mengalami siklonik dan selanjutnya kita identifikasi perairan tersebut sedang mengalami upwelling. Nah, jadi tadi kita ingin mengetahui apakah di sebuah perairan sedang mengalami upwelling atau dalam bahasa Indonesianya taikan masa air. Jadi ada masa air, masa air dingin ya, yang naik dari dasar menuju ke permukaan. Nah, untuk mengidentifikasi atau mendeteksi ya, apakah benar sedang terjadi upwelling di sebuah wilayah, kita dapat menggunakan metode porticity, ya, atau portisitas dalam satuan satu per detik dengan rumusan sebagai berikut: ya. kurau dari kecepatan. Ya. Ketika kita sederhanakan, kita peroleh dvdx dikurang dud dy dan ini menjadi formula dari portisitas yang kita gunakan untuk mendeteksi terjadinya upwelling di sebuah perairan. Jika bernilai kurang dari 0, maka terdeteksi sebagai downwelling. Jika lebih besar daripada 0, maka terdeteksi sebagai upwelling atau taikan masa air ya dan perairan mengalami sirkulasi sekonik. ya. Nah, sekarang kita ingin formulasi portisitas ini kita modelkan ya menggunakan pemrograman komputer. Ya. Jadi dalam hal ini saya akan menggunakan aplikasi Grads ya, untuk menggambarkan fenomena Upwelling di sebuah wilayah perairan ya dengan menggunakan rumusan dari portisitas ya nah jadi kembali lagi kita ya ini ada rumusan portisitas dalam satuan satu per detik kemudian kita rata-ratakan ya, untuk dekat permukaan ya, hingga kedalaman 10 meter ya. jadi ada data arus, ya. kemudian kita kalkulasi portisitas dari data arus tersebut. Jadi data arus yaitu terdiri dari komponen U, ya. arus arah U, ya. dan ada pula komponen arus ya. arah V. Ya. Nah, kemudian kita rata-ratakan ya. di dekat permukaan hingga kedalaman 10 meter. Ya. Jika nilai yang kita peroleh kurang dari 0, maka perairan tersebut terindikasi sebagai daerah downwelling. Jika bernilai lebih besar daripada 0, maka perairan tersebut terindikasi sebagai daerah upwelling. Nah, jadi dalam hal ini kita harus memiliki magnitudo arus terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita bagi menjadi dua komponen arus. Ada komponen arah U dan ada komponen arah V. Kemudian kita gunakan rumusan vortisitas. Kita gambarkan melalui program komputer. Dan jika kita peroleh nilai yang lebih besar daripada 0, maka kita deteksi daerah tersebut ya sebagai daerah upwelling. Dalam hal ini saya telah memiliki aplikasi Grads ya. Jadi di download saja aplikasi Grads dengan nama Open Grads ya. Klik kita buka aplikasi Grads ya. Jadi di sini kita gunakan aplikasi Grads ya. Kita gunakan aplikasi Open Grads ya. Nah, ini silakan di googling ya. Kemudian Anda download Aplikasi gratis yang akan kita gunakan untuk menggambarkan fenomena upwelling menggunakan rumusan portisitas. Ya. Jadi, silahkan di-download, ya. googling terlebih dahulu, kemudian download aplikasi open GRATS, ya. Nah, setelah di kita akan mendapatkan uh, layar seperti berikut. Ya. Nah, di sini ya saya telah memperoleh data arus ya data arus pada bulan Februari tahun 2017 ya jadi nah saya memperoleh data arus ya. pada bulan Februari ya. pada tahun 2017 ya. data berformat NC ya. karena berformat NC ya. makanya kita menggunakan aplikasi GRAS untuk membaca data berformat NC ya. dalam hal ini saya telah memperoleh data arus pada bulan Februari di tahun 2017 nah sekarang dengan menggunakan grads, ya, saya coba membuka ya, data arus pada bulan Februari dengan data berekstensi NC menggunakan aplikasi grads. Ya. Jadi eh, uh, datanya itu saya simpan di folder pindah data DLab ya, 2017. Nama filenya adalah feb.nc. Ya. Jadi ketika kita ingin membuka file fab.nc, kita gunakan perintah berikut ya, sdf open f.2 garis miring pindah data delete garis miring 2017 garis miring fab.nc ya menggunakan aplikasi Grads ya. Ini kita ketik ya, setelah kita buka aplikasi Grads kita ketik ya, sdf open. sdf open f ya. Pindah ya Pindah Pindah data delete 2000 2017 ya. 2017 Feb. NC Nah jadi dengan menggunakan perintah berikut ya dan aplikasi Grads, Open Grads dalam hal ini kita buka file fab.nc ya dengan menggunakan perintah berikut ya. Setelah saya ketik perintah berikut ya, kemudian di sini ya kita setelah berada ya di dalam file phép.mc, kemudian kita ingin melihat data arus ya, pada bulan Februari. Ya, di dalam file .nc, Ya. kemudian caranya kita ketik Q file. Nah, ini. Di sini, setelah kita ketik perintah berikut, kita ketik perintah. Q-File ya. Kita ketik perintah Key-File ya. Kemudian, kita dapat melihat ya, isi file fab.nc ya. Jadi, ini perintahnya untuk melihat isi file dari fab.nc menggunakan perintah Q-File ya. Kita ketik di aplikasi Grads ya. Kita ketik. Nah, di sini telah tersedia berbagai macam data ya. Telah tersedia berbagai macam data ya. Nah, di sini ya selain arus ya U dan V ya, yang bergerak kalau U ya, dalam arah barat timur, ya, eh, timur bernilai positif, barat bernilai negatif. Kemudian ada komponen arus V ya, dalam arah utara selatan. Utara bernilai positif, selatan bernilai negatif. Selain itu, di dalam file f.nc kita juga memperoleh ya, data suhu ya, dan salinitas. Karena saya ingin menggunakan formulasi portisitas untuk mendeteksi ya, fenomena upwelling di sebuah perairan, data yang saya gunakan adalah data komponen arus U dan V. Ya. U bergerak timur ke barat, sementara V ya, dalam arah utara-selatan. Nah, tadi ya, kembali lagi kita ke rumusan portisitas, ya, ini. Rumusan portisitas di sini, ya. DV DX ya, dikurang dengan do, u do Y, ya. Ini ada komponen arus V ya, dalam arah utara-selatan. Ada komponen arus U dalam arah timur-barat, ya. Nah, setelah datanya kita miliki, kemudian dengan menggunakan aplikasi GRATS, ya, kita coba buat ya, kode pemrograman ya, dari rumusan fortisitas. Ya. Di mana, untuk rumusan fortisitas, itu sama dengan dvdx dikurang dengan dou, dou, douy. Nah, jika bernilai lebih Besar daripada nol, maka perairan tersebut terindikasi sebagai daerah upwelling. Kemudian di sini saya telah memiliki data arus, komponen U, dan komponen V. Sekarang tinggal kita buat program komputer dan kita masukkan rumus potisitas dan ketika kita peroleh nilainya lebih besar daripada nol kita indikasikan perairan tersebut ya mengalami upwelling atau taikan masa air ya jadi di sini saya telah membuat skrip ya atau kode-kode pemrograman ya jadi dengan menggunakan script ini ya yang telah saya susun yang berjalan di aplikasi Grads ya. Kemudian ketika nilai fortisitasnya kita dapati lebih besar daripada 0, maka wilayah tersebut terdeteksi sebagai daerah upwelling. Nah, ini ya. Jadi, ini sintaksnya ya yang berjalan di aplikasi grads ya. Jadi kita definisikan terlebih dahulu ya komponen arus V dan komponen arus U ya dengan menggunakan fungsi sedif ya, yang tersedia di aplikasi grads ya. Nah, jadi perintahnya ya define dv ini komponen arus v sama dengan sedif, ini fungsi fungsi diferensial yang tersedia pada aplikasi grads ya jadi kita dapat dengan mudah menggunakan fungsi berikut ya, untuk mendefinisikan perubahan komponen arus v ya kita tulis di sini nama variabelnya vv, koma x ya Kemudian rumusnya ya, ingat rumus dari fortisitas ya ditulis dvdx dikurang dengan do dou, dy ya. Jadi kembali lagi kita ke kode pemrograman grads ya. Nah, di sini ya kita definisikan vortisitas uv itu sama dengan dv dx dv per dx dikurang dengan do u per dou y atau karena dia diferensial persamaan diferensial kita sebut dengan do u do y saja gitu ya jadi dv dx dikurang dengan do u y namun sebelumnya kita definisikan terlebih dahulu apa itu dv apa itu dx, apa itu du, dan apa itu dy. Ya. Jadi ketika kita definisikan, dv itu adalah komponen arus v ya. dalam arah x. Ya. Kemudian dx, kita gunakan fungsi sedif, ya. fungsi diferensial yang tersedia di aplikasi grads. Ya. Lon ini adalah bujur, ya. koma x, kemudian dikali dengan pi, ya. yang bernilai 3,1416 ya. Kemudian kita bagi dengan 180. Ini artinya kita konversi terlebih dahulu dari derajat menjadi radian. Karena kita memperoleh data dalam format radian, ketika kita konversi kita gunakan rumusan berikut ya di mana P per 180. P adalah 3,1416 ya, dan dibagi dengan 180 untuk, untuk mengkonversi dari derajat menjadi radian. Ya. Kita kali 3,1416 dibagi dengan 180 ya, untuk DX. Demikian pula untuk DY kita kali. Ya, karena kita ingin mengkonversi mengkonversi ya, dari derajat menjadi radian. Ya. Caranya ya, lakukan perkalian berikut 3,1416 dibagi dengan 180 dikali dengan ya, diferensial dy yaitu fungsi sedif ya, yang tersedia di aplikasi grads ya, terhadap lintang lintang kan dalam arah y ya. sementara kalau long, bujur itu dalam arah x nah lintang dan bujur ya kita konversi terlebih dahulu ke dalam radian jadi, degree menjadi radian, ya, kita tulis, melalui perkalian 3,1416 dibagi dengan 180. Demikian juga untuk lintang ya, dalam arah Y. Ya. Kemudian, untuk uh, DU, ya ini diferensial dari komponen arus U. Ya. Kemudian ini dikali dengan tosinus ya, lintang, Kemudian karena kita ingin mengkonversi dari derajat menjadi radian, ya kita lakukan perkalian menggunakan ya, persamaan pi per 180 pi adalah 3,1416 per 180, y. Ini adalah sintaks ya atau kode-kode pemrograman ya, yang akan digunakan untuk menghitung portisitas. Jadi rumus portisitas di sini dv dx kurang dou do y. Kemudian di sini kita coba bagi dengan jari-jari bumi yang bernilai 6,37 dikali dengan 10 pangkat 6. Kemudian kita kali dengan cos latitude atau lintang dikali dengan konversi dari derajat menjadi radian. Nah, perintah berikut karena kita ingin menggunakan Koordinat bola, bukan koordinat kartesian, nah, mengapa? Jika kita menggunakan koordinat bola, kita kalikan dengan jari-jari bumi yang bernilai 6,37 dikali dengan 10 pangkat 6 meter, ya satuannya. Jadi, ini ya, untuk uh, membuat rumus forticity di Graz. ya, kita tulis dvdx kurang, du do u doy. Kemudian kita kali dengan jari-jari bumi karena kita menggunakan koordinat bola. Itulah mengapa kita kali dengan kosinus, ya. Di kosinus dikali lintang. Namun dalam hal ini kita ingin mengkonversi terlebih dahulu kalau lintang itu kan satuannya dalam derajat, bujur juga satuannya dalam derajat, kita ubah menjadi radian. Itulah mengapa kita kali dengan 3,1416 per 180. Jadi sintaks ini menggunakan koordinat bola ya, bukan koordinat kartesian. Itulah mengapa kita kali dengan kosinus. Kemudian bujur dan lintang ya, yang kita dapati dalam satuan derajat, kita ubah terlebih dahulu menjadi radian. Itulah kenapa kita kalikan dengan 3,1416 per 180 derajat ya. Nah, Sebelumnya kita definisikan terlebih dahulu apa itu dv, apa itu eh, dx, apa itu du, apa itu D, dy. Nah, setelah kita definisikan, baru kemudian kita gunakan rumusan portisitas yang telah terlebih dahulu kita definisikan. Kalau hanya kita gunakan rumus profititas dv dx kurang du dy tanpa kita definisikan terlebih dahulu apa itu dv apa itu dx apa itu du apa itu dy tentu programnya menjadi error ya Nah ini setelah kita definisikan ya kita konversi dari satuan derajat menjadi satuan radian dari koordinat kartesian menjadi koordinat bola telah mengapa kita kali dengan jari-jari bumi dan kosinus ya untuk mengkonversi dari koordinat kartesian menjadi koordinat bola sehingga menyerupai ya, bentuk asli ya yang kemudian kita modelkan ya sehingga kita bisa tahu ya apakah daerah tersebut ya, sedang mengalami downwelling atau sedang mengalami upwelling ingat jika nilainya kurang dari nol maka perairan tersebut sedang mengalami downwelling jika nilainya lebih besar daripada 0, maka perairan tersebut sedang mengalami up upwelling. Ya. Nah, perintah lengkap ya, yang saya susun di Graz adalah sebagai berikut. Ya. Jadi perintah lengkapnya, adalah sebagai berikut Nah ini ya. mudah mudahan terlihat ya. Jadi datanya saya panggil terlebih dahulu ya. Datanya itu tersimpan di file fed.nc. Kemudian ini saya atur agar datanya tersebut membaca hanya pada permukaan laut saja untuk mengidentifikasi ya, kenaikan masa air ya, yang kita Kenal dengan istilah upwelling ya kemudian ini untuk pengaturan-pengaturan di grads ya kemudian saya ingin menampilkan ya, garis pantai dengan resolusi halus ya kemudian ini ya data yang ingin saya tampilkan adalah rata-rata bulanan ya. akibatnya ya, itu Data dari hari pertama hingga hari ke-28 di bulan Februari itu saya rata-ratakan. Ya. Jadi, perintahnya itu menggunakan AV, average, dalam kurung, U0 untuk komponen arus U, V0 untuk komponen arus V, kemudian saya rata-ratakan. Di sini saya definisikan T sama dengan 1, ya. T sama dengan 28, artinya... Saya rata-ratakan dari hari pertama hingga hari ke 28 di bulan Februari, sehingga saya memperoleh data rata-rata, portisitas hanya di bulan Februari yang mewakili rata-rata harian di bulan Februari. Kemudian saya definisikan di sini ya, seperti biasa kita mendefinisikan variabel, kemudian... Di sini, ya, rumus saya sertakan, ingat ya, VV. Di sini berarti VV sama dengan VV 2017. Apa itu V 2017? v 2017 sama dengan AP dalam kurung V0, T sama dengan 1, T sama dengan 28. Artinya, data harian saya rata-ratakan. Dari hari pertama hingga hari ke-28. Sehingga saya peroleh hanya data bulanan saja yang merupakan rata-rata dari harian ya. Demikian juga untuk UU ya, yang saya definisikan guna menggambarkan rata-rata komponen arus U ya. dari hari pertama hingga hari ke-28. Ya. Jadi, ini variabel yang saya definisikan Feb U 2017, Feb ya. P 2017 artinya komponen arus dalam arah V ya. Kemudian saya definisikan lagi UU PV kemudian saya input ya, ke dalam persamaan yang telah saya jelaskan sebelumnya ya. yang mengalami perubahan atau konversi dari derajat menjadi radian kemudian dari koordinat kartesian menjadi koordinat bola ya. Kemudian ini rumusnya dv/dx kurang do u do, do y ya kemudian kita lakukan smoothing dan ketika kita running ya kita running Coba kita running, ya. Kita running dengan perintah run, ya. Run. Jadi, script berikut ya, kita coba running sehingga kita peroleh hasil. ...sebagai berikut, ya. Nah, ini. Ini hasilnya setelah kita... ...running data harian, ya. Kemudian kita rata-ratakan... ...menjadi bulanan, ya. Dari hari pertama hingga hari ke-28. Ya. Dengan menggunakan... ...pemrograman... Ya grads, ya. Jadi sintaksnya sebagai berikut ya. Kita smoothing ya konturnya sehingga kita peroleh gambar berikut ya. Nah, jika bernilai kurang dari 0 ya minus maka Gulah tersebut terindikasi sebagai daerah downwelling yang berwarna merah ya. Sementara jika nilainya bernilai lebih besar daripada nol ya, yang berwarna biru maka terdeteksi sebagai daerah upwelling. Jadi yang berwarna biru adalah daerah upwelling, yang berwarna merah adalah daerah down downwelling. Ya. Jadi dari persamaan positivitas yang kemudian kita buat kode-kode pemrograman dan kita running, maka kita peroleh gambar berikut, ya. Nah, sintaksnya secara utuh ya, kemudian di sini ada pewarnaan juga ya. Ia merupakan lanjutan dari sintaks sebelumnya ya. Nah, ini jadi di sini ya di aplikasi Grants, ya, kita beri pewarnaan ya, yang dapat kita tentukan ya jika eh, potisitas bernilai kurang dari nol maka ya, terindikasi sebagai daerah donwelling. Dalam hal ini saya menggambarkannya menggunakan warna biru ya. Jadi ini eh, kode-kode pewarnaan yang saya gunakan. Ya. Jadi, jika kurang dari 0, ya, berwarna biru ya, dan terindikasi sebagai daerah downwelling. Sementara jika lebih besar daripada 0, ya, berwarna merah, ya, itu kita indikasi daerah tersebut sebagai daerah upwelling. Ya. Jadi dalam hal ini saya atur ya, Minus 8 sampai 8 dengan interval 0,5. Jika bernilai lebih besar daripada 0, maka berwarna merah. Jika 0 berwarna putih saja. Jika lebih kecil daripada 0, itu berwarna biru. Di sini saya atur minus 8 hingga 8 nilainya. Nilai dari kortisitasnya dengan interval 0,5. 0,5 kemudian ini sintaks untuk menampilkan perhitungan portisitas ya port UU. kemudian kita kali dengan satu pangkat 1 satu kali sepuluh pangkat enam ya ingat satuan portisitas itu adalah satu per per detik kemudian saya gambar legendanya. dan saya gambar title dari gambar tersebut ya ketika saya running maka saya peroleh gambar berikut. Nah, tadi terjadi sedikit kekeliruan ya. Di mana warna merah itu jika nilainya lebih kecil daripada 0. Sementara jika bernilai lebih besar daripada 0, berwarna biru. Nah, warna biru yang nilainya lebih besar daripada 0, kita identifikasikan sebagai daerah upwelling. Sementara jika bernilai lebih kecil daripada nol yang berwarna merah, kita ya, identifikasikan sebagai daerah downwelling. Nah, jika saya memiliki domain penelitian di wilayah Aceh, kemudian saya hitung portisitas ya, yang bersumber dari data arus baik itu komponen u maupun komponen p nggak tadi rumus potensitas. ya dan setelah saya lakukan perhitungan tentu dengan menggunakan bantuan program komputer dalam hal ini saya menggunakan grads ya setelah saya running dan saya peroleh hasil berikut kemudian saya interpretasi saya terjemahkan jika bernilai lebih besar daripada nol ya sesuai ketentuan tadi kita identifikasikan sebagai daerah, upwelling ya, dalam hal ini yang berwarna biru, ya. sementara yang berwarna merah, nilainya lebih kecil daripada 0. Ini saya identifikasikan sebagai daerah, downwelling yang berwarna merah, ya. nilainya nilai fortisitas saya atur dari minus 8 hingga 8, ya. dan 0. Ya, jika portisitasnya bernilai 0, kemudian saya gambarkan dengan warna putih ya. Jadi, sintaksnya tadi, ya. kembali lagi kita ke sintaks Ini kode yang digunakan untuk pewarnaan Jadi nilainya saya atur di sini Ketika portisitasnya bernilai dalam rentang ini, minus 8 sampai 8 dengan interval 0,5, minus 8, ya, itu saya asumsikan ya, atau saya gunakan dengan warna merah. Ya. Sementara jika bernilai lebih besar daripada 0, ya, 0 sampai 8 dengan interval 0,5, ya, itu saya gunakan warna biru ya, yang menggambarkan fenomena up. Upwelling, sementara jika portisitasnya hanya bernilai 0, maka di sini saya gambarkan dengan warna warna putih. Perintahnya adalah sebagai berikut: kemudian ini saya gambarkan legendanya, dan saya gambarkan atau saya tulis title pada gambar. Yang penting itu adalah yang ini, dimana di sini kita definisikan rumusan dari portisitas ya. Nah, potensitas datanya bersumber dari data arus untuk komponen U dan komponen V. Dalam hal ini saya ingin merata-ratakannya dari hari pertama hingga hari terakhir di bulan Februari. Sehingga saya peroleh data potensitas bulanan yang merupakan rata-rata harian di bulan Februari. Ya. Perintahnya sebagai berikut ya, Sebelum sampai ke rumus portisitas dv dx kurang do u do y, itu saya definisikan terlebih dahulu apa itu do v, apa itu do x, apa itu do u, apa itu do, do y. Kemudian koordinat kartesian saya ubah menjadi koordinat bola. Itulah mengapa saya kalikan dengan jari-jari bumi dan kosinus. Kemudian lintang bujur dalam satuan derajat saya konversi menjadi satuan radian. Kemudian kita kalikan dengan pi per 180 atau 3,1416 per 180. Nah, jadi ini merupakan bahagian ya. kode pemrogram, pemrograman yang penting dalam menghitung portisitas yang kita gunakan untuk menggambarkan fenomena up, upwelling. Yang berikutnya, ini hanya pelengkap, di mana saya ingin membedakan jika terjadi upwelling berwarna biru, jika terjadi downwelling berwarna maaf, jika terjadi upwelling berwarna biru, jika terjadi downwelling saya. Gambarkan dengan warna merah, jadi nilainya itu dalam rentang minus 8 hingga 8 dengan interval 0,5. Kemudian kita tampilkan ya perhitungan kita perintahnya D4 UVV dikali dengan satu kali 10 pangkat 6. Kita gambarkan legenda dan kita uh, tulis judul dari gambar kita dalam hal ini Februari ya, yang menyatakan bahwa gambar ini ya, adalah rata-rata harian ya, portisitas pada bulan Februari. Ya. jadi ini datanya itu dari 8 hingga minus 8 atau minus 8 hingga ke 8 dengan interval 0,5. Ya. jadi kita bisa lihat di sini setiap kenaikan 0,5 ya 0, 0,5, 1, 1,5 hingga 7,5 dan 8. Ya. Kalau berwarna biru, ya ingat berwarna biru berarti nilainya lebih besar daripada 0. Ya. Ini daerah Upwelling. Sementara jika bernilai kurang daripada nol, ya, ini berwarna merah, kita identifikasi ya, sebagai daerah downwelling. Nah, daerah upwelling ya, boleh jadi identik dengan fishing ground atau daerah tangkapan tangkapan ikan. Jadi dalam hal ini dengan mengetahui daerah upwelling yang berwarna biru kita dapat memetakan di mana lokasi tangkapan ikan di perairan perairan Aceh ya untuk ya, metode portisitas terlebih dahulu kita buat kode pemrogramannya ya, setelah kita running baru kita dapat mengetahui ya, lokasi di mana terjadi upwelling dan lokasi di mana pula terjadi downwelling kalau upwelling tadi boleh jadi berhubungan dengan produktivitas perikanan ya dalam hal ini zona tangkap ikan ya atau fishing ground. Jadi saya pikir demikian ya. Saya simpulkan lagi ya. Jadi dalam hal ini kita ada sebuah penelitian ya. Penelitian untuk menyelidiki ya, fenomena upwelling di sebuah perairan katakanlah di perairan Aceh. Ya. Nah, rumus up maaf rumus portisitas ya, adalah sebagai berikut. Ya. Jadi dari portisitas ini kita dapat menduga daerah upwelling ya, jika portisitas bernilai lebih besar daripada nol. Ya. Kemudian di sini teridentifikasi sebagai daerah yang mengalami siklonik, ya. Nah, jika portisitas bernilai kurang daripada nol, ya, ini kita anggap sebagai daerah downwelling. Nah, dalam hal ini kita lebih tertarik dengan daerah upwelling karena daerah upwelling boleh jadi terkait dengan produktivitas perikanan atau boleh jadi identik dengan daerah fishing ground atau daerah tangkap ikan, ya. Nah, salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi upwelling adalah vortisitas. dengan rumus berikut dvdx kurang, do u do dy. Kemudian tentu kalau kita hitung secara manual sangat melelahkan. Itulah mengapa kita menggunakan bantuan komputer lewat pemrograman. Jadi kita buat kode-kode program ya di mana di situ disertakan juga Uh, rumusan portisitas ya, Dengan menggunakan Kode berikut ya, dvdx, DX Do, u, do Y ya. Kemudian kita definisikan satu persatu Apa itu DV Apa itu DX Apa itu do, DU Apa itu d, DY Nah dalam hal ini kita Harus Terlebih dahulu memiliki data Arus baik dalam arah V maupun dalam arah U. Ya, kemudian kita definisikan, ya, kita konversi ke koordinat bola, kita konversi lintang dan bujur dalam satuan derajat menjadi satuan radian. Kemudian kita susun ya, sintaks lengkap, ya, di mana di sini kita hanya ingin menampilkan data bulanan saja, ya. Jadi, di sini kita memiliki data harian, ya. Kemudian data harian tersebut kita rata-ratakan, sehingga hanya ada satu data nantinya, ya. Data portisitas pada bulan Februari. Nah, ini kita definisikan terlebih dahulu, ya. Jadi, dalam hal ini saya punya dua data, U dan V, ya. U itu apa, v apa? Ya. Kemudian di sini saya definisikan kalau u itu menggambarkan ya, komponen arus yang bergerak dari arah barat ke timur. Jika bernilai positif maka arus tersebut bergerak ke timur. Sementara jika bernilai negatif ya, arus bergerak ke barat. Demikian pula dengan v itu ya, arah utara dan selatan. Utara bernilai positif, selatan bernilai negatif. Kemudian di sini saya definisikan dengan Februari U tahun 2017 yang merupakan rata-rata harian dari tanggal 1 sampai tanggal 28 di bulan Februari. Demikian pula untuk komponen arus V ya saya rata-ratakan selama 28 hari sehingga saya peroleh data bulanan untuk bulan Februari ya. Kemudian di sini saya definisikan terlebih dahulu kemudian kita tulis rumusnya. Ya. Kemudian kita bedakan jika kita mendapat nilai lebih besar daripada 0. Di sini saya gambarkan dengan warna biru. Jika kita memperoleh portisitas yang bernilai kurang dari 0. Ya, ya. Di sini saya gambarkan dengan menggunakan warna merah. Artinya daerah tersebut adalah daerah yang Sementara yang berwarna biru yang bernilai lebih besar daripada 0, kita identifikasi sebagai daerah upwelling. Nilainya itu dalam rentang minus 8 hingga 8 dengan interval 0,5. Kemudian, kita tulis titel, kita gambarkan legenda. Ini sintaks lengkapnya. Silahkan dicatat terlebih dahulu mungkin. Karena setelah ini, saya akan menugasi Anda untuk Membuat program komputer yang menghitung portisitas untuk digunakan dalam mengidentifikasi fenomena upwelling. Nah, jadi tugasnya di sini ya. Cari data arus, ya. Data arusnya dapat Anda peroleh dari. Ya, Web, halaman web berikut ya, yang tersedia di laman Copernicus ya, jadi ini Copernicus menyediakan data oceanografi, jadi untuk uh, menghitung portisitas yang kita gunakan untuk mengidentifikasi apa ini, ya, kita gunakan data, data arus, dalam hal ini dipisahkan data arus untuk komponen U dan ada pula data arus untuk komponen V ya. Jadi silakan download atau unduh di halaman web berikut ya, Copernicus, Copernicus. Ya. Silakan unduh. Kemudian ya, dengan menggunakan aplikasi GATS, ya. Silakan Anda rumuskan persamaan berikut ya. Silakan rumuskan rumus rumuskan ya. Persamaan Berikut ya menggunakan aplikasi Grads, ya, jadi hitung portisitas ya dengan menggunakan aplikasi Grads, ya. Jadi ini ada rumus dVdx kurang doU doY, ya, rumus portisitas. Silahkan Anda hitung ya menggunakan aplikasi Grads. Jika Anda memperoleh nilai yang lebih besar daripada nol, kita ya, gambarkan daerah tersebut sebagai daerah upwelling. Jika Anda memperoleh portisitas yang kurang daripada 0, maka daerah tersebut kita anggap sebagai daerah downwelling. Kemudian untuk menandakan daerah upwelling dan downwelling, kita gunakan warna yang berbeda ya. Dalam hal ini, untuk upwelling kita gunakan warna biru, untuk downwelling kita gunakan warna merah. Sementara jika portisitasnya sama dengan 0 Warna yang kita gunakan adalah warna putih. Jadi, silakan berkreasi menciptakan program komputer yang dapat kita gunakan untuk mendeteksi fenomena upwelling menggunakan portisitas. Boleh menggunakan MATLAB jika Anda lebih nyaman menggunakan MATLAB atau dapat menggunakan grads dengan kode pemrograman berikut. Jadi, silakan download terlebih dahulu data arusnya di web Copernicus. Jadi di situ Anda akan memperoleh komponen arus u dan komponen arus v yang kemudian dapat Anda gunakan untuk menghitung portisitas. Dari portisitas kemudian kita gunakan untuk mendeteksi daerah upwelling di perairan Aceh, katakanlah. Jadi, domain tugas Anda adalah perairan Aceh. Perairan Aceh itu berada pada koordinat geografis 90 derajat hingga 100 derajat bujur timur, 1,5 derajat hingga 10 derajat lintang lintang utara ya jadi domainnya itu koordinat geografisnya berada di antara 90 derajat bujur timur hingga 100 derajat bujur timur dan 1,5 derajat lintang utara hingga 10 derajat lintang utara. Nah, silakan download di Kopernikus, uh, Copernicus domainnya adalah ini ya 90 derajat bujur timur hingga 100 derajat bujur timur. 1,5 derajat lintang utara hingga 10 derajat lintang utara. Data yang didownload adalah data u, data komponen arus u, data komponen arus v. Kemudian silakan hitung portisitas. Jika portisitasnya bernilai positif, yeah, maka daerah tersebut kita duga atau kita anggap sebagai daerah upwelling. Jika portisitasnya bernilai negatif, kita anggap wilayah tersebut adalah wilayah downwelling. Oke? Okay? Nah, untuk membedakan daerah upwelling dan downwelling, kita gunakan warna yang berbeda. Dalam hal ini kita gunakan warna biru untuk upwelling, warna merah untuk downwelling. Nah, jadi silakan. Apakah menggunakan MATLAB atau menggunakan GRATS? ya silakan hitung portisitas dengan rumus dvdx kurang do y yang kita gunakan untuk mendeteksi upwelling di perairan Aceh ya jika ingin menggunakan grads ya ini adalah kode 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 pemrograman yang digunakan untuk menghitung portisitas Ya, jadi silakan dicatat terlebih dahulu jika in, Anda ingin menggunakan aplikasi Grads ya untuk menghitung portisitas dengan rumus do p do x kurang do u do do y. Namun Anda juga dapat menggunakan aplikasi Matlab contohnya untuk menghitung portisitas. Jangan lupa ya, gunakan warna yang berbeda ya, untuk menandakan Apakah daerah tersebut upwelling atau daerah tersebut adalah daerah downwelling? Dalam hal ini saya menggunakan warna biru, putih, dan merah. Jika nilainya minus, nilai portisitas yang saya dapatkan minus, saya anggap itu sebagai daerah downwelling yang saya gambarkan dengan warna merah. Jika bernilai positif, lebih besar daripada nol, ya, maka... Daerah tersebut kita anggap sebagai daerah upwelling. Dalam hal ini, ya, saya gunakan warna biru untuk membedakan dengan daerah downwelling. Nah, jadi silakan dicatat, terlebih dahulu kodenya. Jadi dalam hal ini, ya, data harian saya rata-ratakan. Jadi saya hanya memperoleh data bulanan saja pada bulan Februari. Jadi jika Anda menggunakan data pada bulan yang lain, silakan saja, ya. Anda dapat menggunakan data pada bulan Januari, Maret, Agustus, atau Desember, silakan saja ya. Nah, ketika Anda mencoba untuk um, merata-ratakan data harian, gunakan perintah berikut ya. Jadi, kalau bulan Desember katakanlah berarti U0, T sama dengan 1, T sama dengan 31. Demikian juga untuk komponen arus V. P0, T sama dengan 1, T sama dengan 2, 28. Ya. jadi ini saja yang kita ganti ya. Tergantung jumlah hari dalam bulan yang Anda download dari Kopernikus. Ya. Jadi di situ di Copernicus, ya. ketika kita mendownload data untuk bulan Maret, katakanlah, itu kita akan mendapatkan data yang berjumlah 31 hari. Ya. Kalau kita download eh uh, bulan Agustus, kita akan mendapatkan data yang berjumlah 31 hari juga. Sementara jika kita download data untuk bulan November, ya, kita akan mendapatkan jumlah hari sebanyak 30 hari. Ya. Kemudian ya, kita rata-ratakan, berarti 0, T sama dengan 1, T sama dengan 30. Demikian juga dengan V0. V0, T sama dengan 1, koma T sama dengan 30. Artinya kita rata-ratakan selama 30 hari. Untuk mendapatkan data bulanan pada bulan November, contohnya. Ya, seperti itu. Jadi, ya, setelah hasil yang kita peroleh, itu nanti ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Ya. Kemudian kita bedakan dengan pewarnaan yang berbeda. Rentangnya ya. itu minus 8 sampai 8 dengan interval 0,5. Ya, kemudian kita Tulis ya, Titel. apakah pada bulan Februari, apakah pada bulan Agustus, apakah pada bulan uh, Desember tergantung dari data yang anda peroleh dari web Opernikus. Ya. Jadi uh, saya pikir demikian saja ya. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya. Dengan terlebih dahulu mendownload data berformat nc di laman web Copernicus. Dalam hal ini adalah data komponen arus u dan komponen arus v. Kemudian anda rata-ratakan, jadi data harian yang anda peroleh anda rata-ratakan menjadi data bulanan. Perintahnya berikut. Kemudian nah hitung portisitasnya dengan terlebih dahulu mendefinisikan setiap variabel ya. Apakah nanti anda definisikan uh, variabel untuk komponen arus P terlebih dahulu silahkan. Yang penting hasilnya anda peroleh dan ketika hasilnya anda peroleh ada yang bernilai positif ada yang bernilai negatif kemudian anda bedakan dengan pewarnaan yang berbeda ya sehingga dengan warna yang berbeda kita dapat dengan mudah mengenali di mana daerah upwelling dan di mana pula daerah downwelling. Dalam hal ini, perhatian kita lebih kepada daerah upwelling. Karena daerah upwelling boleh jadi terkait dengan fishing ground. Saya pikir demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.